Nah, kita coba genjernya dulu ya, teman-teman ya. Enak kayaknya nih. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel saya. Nah di sini saya udah ada di sawah ya. Tadi udah keliling-keliling sawah, cari-cari apa yang bisa dimakan gitu loh. Saya dapat genjer sama kangkung teman-teman. Udah saya rebus nih biar kuman-kumannya hilang gitu ya. Udah dicuci juga. Sambalnya juga saya udah pakai sambal cuka nih. Sambalnya pakai sambal cuka. Jadi bukan sambal pakai apa tuh namanya? Sambal pakai asam, enggak pakai asam Jawa. Jadi kita ganti sambalnya pakai sambal cuka. Nah. Itu gimana rasanya sih? Penasaran saya juga ya. Gimana genjer, perpaduan genjer sama kangkung. Sebelum makan, kita baca doa dulu terlebih. Sebelum makan, mari kita baca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, sikat. Nah, kita coba genjernya dulu ya, teman-teman ya. Enak kayaknya. Enak. Full vegetarian. Kita satuin, genjer sama kangkung kita satuin ya. Mantap teman-teman, enak banget. Ternyata kangkung sama genjer itu lebih enak pakai sambal cuka loh. Cobain deh sendiri. Cukup sekian video saya kali ini, saya teman-teman. Udah pedes banget nih. Assalamualaikum.